Beredar narasi di media sosial bahwa kepala staf Presiden Muldoko disebut akan mengambil alih Partai Demokrat. Kanal YouTube Skema Politik mengunggah video berisikan narasi serupa pada 4 Februari 2021. Benarkah kepala staf Presiden Muldoko mengambil alih Partai Demokrat? Dari hasil penelusuran kami, dalam isi video berdurasi 10 menit 6 detik itu, tidak ada narasi yang menyebutkan Muldoko resmi mengambil alih Partai Demokrat. Video tersebut hanya berisi potongan-potongan pernyataan terkait isu polemik kudeta Partai Demokrat. Dilansir dari medcom.id, Muldoko juga sudah memberikan klarifikasi terkait polemik isu akan mengkudeta Partai Demokrat. Muldoko menyebut isu kudeta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai lelucon. Ia tidak ambil pusing soal tudingan yang menyebut dirinya adalah dalang dari upaya kudeta tersebut. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta konfirmasi kepada Presiden Joko Widodo terkait dugaan pejabat tinggi negara yang mendukung perebutan kepemimpinan Partai Demokrat. Kesimpulannya, klaim bahwa Kepala Staf Presiden Muldoko mengambil alih Partai Demokrat adalah salah. Faktanya, Muldoko sudah memberikan klarifikasi terkait polemik akan mengkudeta Partai Demokrat.